私たちと会いました。今はですね、もうカエルの中。じゃあやりましょうか。Selamat siang. Bertemu lagi dengan kita. Sekarang sudah waktunya pulang. lagi sama kita. Kata Nihongo ima muzukashi dakara Indonesia go tsukaimasu. Hai. Indonesia go saberu mashi. Jadi sakura itu di Jepang tumbuhnya setahun itu sekali. Dan rata-rata itu tumbuhnya ada di awal bulan 4. Bulan 4 yaitu Januari, Februari, Maret, April. Bulan April. Awal minggu. Nah, sakura itu asal mulanya dari satu pohon itu dipotong ya, terus ditanam lagi, disebarluasin ke semua Jepang. Jadi sakura itu awalnya sebenarnya cuma dari satu pohon. Nah, sakura ada dua warna. Kalau yang pink muda atau agak keputih-putihan itu biasanya kelopak bunganya cuma 5 lembar. Nanti kita lihat, oke? Kalau yang warnanya agak kemerah-merahan, itu kelopak bunganya lebih banyak. Dan besar. Itu pohonnya juga lebih jarang. Mari kita lihat sama-sama. Oke, teman-teman. Nih, sekarang kita lihat nih. Ini sakura yang warnanya merahnya agak tua. Ini dia. Kelopaknya lebih banyak. Oh, pakai cuma 5 lembar. Oke, teman-teman. Nah, ini dia bunga sakura yang selanjutnya. Yang warnanya
agak putih, dan kelopaknya cuma ada 5 lembar. Nih, lihat. 5 lembar doang kan? Lembar 5, 5 lembar. Iya kan? Hmm. Ini namanya sakura apanya? Ini namanya sakura Muzukashi. Kalau yang ecchi. Maju deh. Ini sakura. Oke. Okay. Sampai di sini perjumpaan kita, teman-teman. Sekarang kita udah mau nyampe stasiun dan mau ngambil kendaraan paling keren kita di Jepang, yaitu sepeda Jitensa. Jitensa des. Makasih seharian udah nemenin kita semua dan udah dengerin penjelasan saya walaupun nggak jelas. Emang orangnya juga nggak jelas. Yang penting tetap bernyanyi. Tetap seneng. Jangan galau. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye bye.